Oh, itu DVD-nya Android ya? Halo semua, again with me, selamat di channel Sansana Donto. Di sini lawan Druid. Seperti gue udah pernah lawan Druid ini deh, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih, kayaknya pernah deh lawan Druid. Gue jadi inget deh. Oh iya. Gue pernah lawan Druid ini nih. Kalau nggak salah menang. Kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Di sini utan lagi. Di sini Druid melawan Lightning Mage gitu ya, dan darahnya sudah menghilang gitu kan, Lightning Mage gitu. Oke, di sini looping Lightning Mage sudah terjadi. Ini dia yang ngajarin gue, BDW untuk lo yang yet salah pencet, saudara-saudara, spam skill yang sangat-sangat spam. Nah, di sini loopingnya terjadi di sini, loopingnya bener-bener looping. Cuman emang kalau loop miss itu miss. Kurang pinggir dikit. Emang hero ini tuh Druidnya damage parah gitu anjay. 211 sama. Oke, tunggu. Ini masih sesuai judul kok. Sebenarnya yang lu lihat sekarang itu Druid lawan Lightning Mage. Tapi nanti si Druid ini akan menggunakan Voodoo, yang mana akan menggunakan Infinity, yang sangat-sangat menarik menurut gua. So, lu lihat aja baik-baik. Jadi skip. Sadanya gitu. Sama sadanya gitu kan. Nah, di sini. Oh, dia pakai kostum ya. Druidnya emang. Nah, itu combo Druid itu gua ingat kenapa gua bisa ingat gua pernah lawan dia, karena Druidnya kayak gitu cara mainnya gitu. Dan set gear-nya juga gitu. Jadi gua rada-rada ingat gitu. Bukan set gear-nya apa ya, style-nya gitu. Jadi gua ingat juga. Ini di sini dia lagi nunggu delay, gua yakin. Oke, miss. Itu berapa kali? Gua sumpah dah, gua. Oke, itu kurang maju dikit tadi. Hup. Nih, nanggung. Dia naruhnya di. Dia ngajarin gue tapi dia yang kaku sekarang, mungkin gara-gara emang jarang dipakai kombonya gitu kan. Gue pengen buat helm omen karena helm omen tuh dia ngedelaynya lama gitu. Abis kena helm omen bisa di destun apa di dehout space dropper gitu. Dan itu enak banget sumpah. Batalinya cakep banget tadi. Dia pakai CC cuman masih kurang worth it sepertinya kalian lihat tadi. ACC sungguh kasihan. Dan dibatalin saja. Pas itu bener-bener pas banget ACC-nya menyelamatkan. Dan di drop, bos, gila. Gue di sini lagi dukung Druid ya.
Oh, itu ada infinity-nya Droid ya? Gue baru tau loh, Droid ada infinity-nya. Gue baru tau loh, sumpah, ternyata Droid itu ada infinity-nya ya? Gue udah tau makanya bilang 8. Gue baru tau dah, Wado King Kong. Gue baru tau loh itu ternyata dia emang ada combo infinity nya di Druid Swear, udah gak di hit sama sekali, liatin bersih. Gue baru tau deh ternyata ada ya. Jadi di sini kalau bener kayaknya ini kalau kena sekali mungkin kemungkinan besar yang menang itu iya si PA bukannya. Ini menarik banget sih. Gue udah tahu gitu Druid. Biasanya soal kalau combo Druid itu banyak yang gagal gitu. Waduh tipis. Berarti emang kayaknya si ini nggak boleh kena bocilnya gitu. Oke, di sini sih. Ganggu gitu, suruh jawab gitu lagi kombo emang kambing. Di sini kalian bisa ngeliat ini yang ngajarin gue dan sepertinya emang gak terlalu guna karena emang ini damage-nya dia damage-nya cuma 130 sedangkan ini defense-nya 206 gitu loh. Jadi dan gagal. Kalau dia kena stun bisa Kak, bisa selesai sih kena kombonya tadi ya. Seperti kalian lihat tadi gitu. Gue baru tahu itu ada kombonya benar-benar enggak bisa di-hit dong. Gila enggak tuh? Ini bocah tuh sempet-sempetnya nanggepin lagi kambing. Cuman mungkin tips sedikit tips dari gue untuk lo yang mau pakai combo ini, ACC tausnya itu menurut gue lo harus agak sedikit cepet ya. Dan mungkin kalau dan ini juga si Astapos ini sudah menggunakan Jewel Damage ya, Jewel Powers gitu loh. Kalau dia ACC dari jauh ya, kalau gue bisa dari dekat langsung gue dashing gitu, makanya mungkin nggak sering miss gitu mungkin bedanya itu. Gue udah salah gear. Ya emang sih, emang kalau infinite itu ya emang harus harus di cover dengan gear juga gitu, nggak mungkin lu nggak pakai gear gitu, infinite jarang. Kecuali dari tadi ya itu keren banget sih, gue baru tahu malah. Oh dia mainnya gitu ya. Ini pasti pertarungannya akan menarik sih. Yang kena pertama kali biasanya bakal mati seharusnya ya. Cuman si duitnya kayaknya duitnya ada harus ada effort lebih banyak sih soalnya kan gimana pun juga dia harus ngenain si bocilnya itu biar kena hit si ini gitu kan. Jadi menurut gue lebih susah sih. Tapi gue baru tau gitu, kalau ada kan sih infinity-nya ya. Tapi gak damage banget anjir. Kalau kena,
aduh anjir ya kena, gue gemes, aduh gemes gue tuh kalau kena ya, aduh, ini kalau kena aja, anjir, kalau kena dia bisa mati tuh si ininya apa, asalnya gitu si lightningnya gitu, nah baru diomongin, yeay gak ketarik dong tadi dong. Waduh, kena bos gila. Infinity-nya emang. Lihat ini Infinity ya. Set, ditarik tak. Anjir, gue baru tahu loh. Kena. Itu bocilnya, bocil ganggu. Bocil ganggu. Ya, ya, aduh gila Infinity versus Infinity emang menarik banget ya kombonya. Dan gue udah tahu jujur aja biasanya orang-orang sering gagal gitu kalau combo itu. Cuman tadi kalau yang gue lihat tadi di round kedua ya, round kedua tuh dia benar-benar berhasil 100% tuh. Dan it's so cool man. Mungkin segini aja video gue kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.